Berbagai tanggapan positif disampaikan warga dalam program TMMD 111 Kodim 1207 Pontianak. Hasil pembangunan yang ada benar-benar menghadirkan manfaat untuk seluruh masyarakat di wilayah sasaran. Tampak sejumlah warga masyarakat Dusun Maju Jaya, Desa Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor B, bersama Satgas TMMD 111 duduk di salah satu ruas jalan rabat beton. Mereka memperbincangkan hasil pembangunan sasaran prioritas fisik berupa jalan sepanjang 1.100 meter yang kini telah rampung pengerjaannya. Satgas TMMD Kodim 1207 Pontianak, Sertu Hermanus bersama salah satu warga yang bernama Haji Sum, terlihat akrab berkomunikasi tentang hasil pembangunan jalan rabat beton. Haji Sum sangat bersyukur dan berterima kasih dengan adanya pembangunan jalan rabat beton TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak, karena warga di Dusun Maju Jaya bisa dengan mudah mengakses jalan. Selain itu, sejumlah ungkapan positif disampaikan kepada Satgas TMMD 111 Kodim 1207 Pontianak atas hasil pembangunan yang ada. Rasa senang dan bangga karena telah memiliki jalan yang layak fungsi. Kiprah Satgas TMMD ke-111 juga diakui oleh warga. Dari awal hingga proses pengerjaan rampung, kerja keras seakan tak pernah surut untuk mewujudkan infrastruktur yang bermanfaat. Warga juga berjanji akan menjaga dan merawat hasil pembangunan TMMD 111 sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian TNI, khususnya Kodim 1207 Pontianak. Jadi apa tanggapan Ibu tentang adanya jalan yang sudah dibikin oleh Kodim 1207 Pontianak, Bu? Tanggapannya? Alhamdulillah. Syukur kalau aku tuh Pak ya, biar bukan kawasan itu, aku bersyukur banget. Ha, alhamdulillah dapat jalan dikerjakan sendiri sama Pak Tentara, cuma orang kampung, cuma bantu-bantu. Kita nih bersyukurnya seperti itu, Pak. Alhamdulillah kita takut. Tapi bisa bantu Ibu juga memudahkan lokasi. Iya, mudah-mudahan ya. Lokasi itu alhamdulillah kak, jalannya pun tak becek. Sebelum kan ada tamu nak datang kan, bisa kan bawa mobil ke dalam ya. Semuanya biar masuk gang. Sekarang ini alhamdulillah. Kalau ya. Sebelumnya kan mobil belum bisa. Sebelumnya Pak, mobilnya nyangsang di masjid. Udah ya. Tak bisa, udah ditaruh di depan. Jalan kaki Pak, ke darat. Kalau alhamdulillah kalau sekarang sampai ke darat kan, sampai ke sana kan masih udah bisa dilalui ya. Mobil udah bisa masuk Pak kalau sekarang. Tim Liputan melaporkan.